Kamu tahu nggak, wanita ini adalah CEO baru dari Tokopedia. Lulusan Temasek Politeknik jurusan Business Information Technology dan University of Washington jurusan Accounting and Information System. Dia adalah Melissa Siska Juminto, bergabung di Tokopedia tahun 2012 sebagai akuntan satu-satunya. Berbagai jabatan sudah diduduki selama di Tokopedia. Hal inilah yang membuat William yakin kalau Melissa memiliki founder mentality yang nggak kaleng-kaleng. Di bawah kepemimpinannya, Melissa sangat support akan kesetaraan gender di tempat kerja. Dia dijuluki Mother of Dragon dan masuk dalam daftar 40 Under 40 versi Fortune Indonesia. Gimana nih menurut kalian?